Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Di sore yang sadu ini, SK2 berada di Masjid Islamic Center UWADI Yogyakarta, Kampus 4, dalam rangka buka bersama. Sore kali ini kajiannya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Arief Rahman MPDI. Ayo kita ikuti, segera masuk ke dalam untuk mengikuti kajian bersama rekan-rekan yang lain. Oke. Izin ya mas. Ini kasihannya setelah dijalankan dimulai. Alhamdulillah, safnya udah maju, masuk ke depan. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bin'amatihi tatimu salihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما pendidikan multikultural dalam pandangan Islam. Jamaah sekalian yang sama Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, marilah kita membuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Islamic Center Universitas Al-Fadalan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Ilahi Rabbi karena segala nikmat yang kita nikmati berasal dari Tuhan Yang Maha Sakti. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasul sejati, pembawa risalah yang berbukti, pengikis kehidupan yang tak pasti, sehingga kita datangnya dengan tidak. Dalam kesempatan kali ini, untuk ini kesempatan yang luar biasa. Ini sudah hari berapa ya puasa ya? Puasanya. Sebenarnya ini sudah puasa berapa ya? 24 ya. Mungkin ada yang 3 ya, karena ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang kita akan nilai-nilai perbedaan ini menjadi topik dalam pembahasan hari ini. Nah, saya diminta, kami diminta oleh Tamir Islamic Center untuk membahas tentang topik ini. Memang kesannya nampaknya ya, ini sangat akademis sekali ya, karena mata kuliah dan coba nanti barangkali kita akan eksplorasi berkaitan tentang multikultural ini apa yang itu coba kita kaitkan dengan Islam. Di situ ada tulisan pendidikan, agak saya kecilkan sedikit karena tidak semata-mata nanti membahas tentang pendidikannya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini apa yang menarik? Mbak-mbak justru fokusnya ke adik-adik yang gambarnya kepalanya pusing gitu ya. Nggak mungkin pas lagi gatel ke capture dari gambar ini menunjukkan apa? Keragamannya banyak hal. Ada tua, muda, ada yang berjenggot, ada yang tidak. Mas Amrul tidak berjenggot ya. Nah, ini tandanya belum menikah, masih bujang ya. Dosen muda. Nah, ini siap-siap ya, boleh ya. Artinya keragaman itu sebuah sunnatullah ya. Oke, tapi sebelum itu sebenarnya saya itu biasanya kalau mulai perkuliahan ada nyanyinya ya. Tapi kalau masjid ini barangkali kita skip dulu ya. Ini lagu penyemangat untuk anak muda khususnya. Karena di sini mostly semuanya hampir 90% atau satu ya. Ini anak muda. Beda setahun dua tahun lah dengan saya. Kebalik ya. Kita sudah masuk ke 40 tahun tadi ya. Jadi baru mungkin belasan tahun atau 20 tahunan. Tapi ini dalam versi bahasa Arab. Nah, biasanya ada karaoke yang saya sebut ya. Nah, ini beberapa saya enggak tahu kenapa diminta tentang multikultural ke saya, tetapi mungkin beberapa tulisan di saya itu ada kaitannya tentang ini. Pernah juga kita menulis lah tentang multikultural pesantren, ada juga tentang cultural responsive education dan juga diskursus multikultural yang ada di Indonesia. Ya, isinya apa? Nanti coba kita diskusikan ya, tidak fokusnya ke buku ini. Nah, saya mau nanya, dari gambar ini sebenarnya apa yang teman-teman atau jamaah, bapak ibu atau adik-adik sekalian yang bisa dideskripsikan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 anak-anak yang hidup ya. Ada orang belasteran. Belasteran itu ada campuran ya. Misalnya Jogja dengan Klaten kita masuk kategori blaster bukan ya, atau Jogja Amerika, Indonesia Amerika. Ada juga orang Batak, gimana, ada orang Batak di sini, itu logatnya seperti apa? Nah, ada juga orang Manado, ada orang Jawa, Siji, orang Ambon, Indonesia, ada juga orang Papua, kita orang satu. Artinya ini dari gambar ini. Siapa tadi yang angkat tangan dari Papua? Oh iya. Artinya di sini Indonesia itu menunjukkan keragaman yang luar biasa. Jangankan Indonesia, UAD saja ya, yang mahasiswanya lebih dari 20.000. Lebih dari 20.000 tentu pasti ada dari ujung-ujung Indonesia. Banyak ada yang dari luar negeri pas kamu lihat di fakultas kita kan di seluruh fakultas itu ada yang dari China, Tiongkok, apalagi ada yang dari Thailand, kemarin ada juga dari Mesir, Sudan, Yaman, banyak. Nah, apalagi Indonesia, keragamannya itu banyak. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah keragaman itu sebuah keniscayaan. Nah, ini pengantarnya. Nah, ini ada gambar, lihat itu. Ada yang matanya agak sipit, kayak gini ya. Ada juga yang senyumnya sangat manis ya. Ada juga yang kalau saya memang agak gelap ya, karena memang bapak saya
dan memang dipanggil mak hitam. Nah, jadi mak hitam itu menunjukkan memang kulitnya hitam kalau bapak saya, hingga kalau keponakan-keponakannya panggil mak hitam. Ada juga yang mungkin di sini agak terang, terang banget. Skincare-nya pakai apa kan? Nah, artinya keragaman itu sebuah keniscayaan. Maka Islam disebut dengan sunnatullah. Nah, kalau kita memaksakan diri untuk merubah sesuatu yang sebenarnya itu sudah kodrati, nah itu sudah ibaratnya melanggar dari sunnatullah itu. Kecuali untuk merekonstruksi dan juga memperbaiki. Apa maksudnya? Misalnya, misalnya hidung sudah bagus tapi dirubah-rubah, nah itu seolah-olah tidak mensyukuri. Tetapi ketika bagian tertentu yang memang harus diperbaiki karena memang bermasalah, misalnya